Assalamualaikum, salam sejahtera ya. Salam kuasa ketiga. So seperti biasalah, jika audio saya jelas, boleh tolong maklumkan di ruang komen, share ramai-ramai dan juga sertai Telegram saya, Telegram Regi Jesse Rita Odin. Baik, semalam saya sudah buat satu liputan komen saya berhubung dengan pembatalan ya, perintah larangan berkait dengan buku komik kontroversi ya, yang saya beri hujah semalam. Ianya bagi saya jelas satu propaganda politik ya. Kandungan komik itu bersifat negatif amat sangat terhadap Barisan Nasional. Bukan saya nak pertahankan Barisan Nasional, tetapi ianya memang bersikap negatif teramat sangat dengan cara yang berunsur propaganda, juga bersifat pro-China, seolah-olah mengagung-agungkan ideologi dan sistem pentadbiran China. Itu yang saya sebagai pembaca, walaupun silap sikit pun memang dapat yang itu. Okay, so saya jelaskan mengapa retorik di luar sana oleh parti politik pembangkang mahupun kerajaan semuanya tidak menumpu kepada isu sebenar. Kalau setakat hendak mengkritik tindakan untuk membatalkan penggantungan oleh Menteri Dalam Negeri, itu saya kira tidak ada, tidak tepat, kerana Menteri Dalam Negeri melakukan tindakan yang selaras dengan keputusan mahkamah, dan mahkamah pula akan bertindak ya, pada hemat saya, berdasarkan cara pengharaman itu dibuat ya. So contohnya, anda haramkan atas dasar ia boleh ganggu gugat keselamatan awam ataupun menimbulkan kekacauan, jadi mahkamah akan bertumpu kepada situ dan melihat jika buku komik itu penerbitannya, pengedarannya boleh mengganggu gugat ketenteraman awam seperti mana yang didakwa. So dia akan menumpu di situ, dia tidak akan menumpu benda lain. Jadi jika didapati ia tidak ganggu gugat, ia tidak langgar mana-mana undang-undang, jadi mahkamah akan buat keputusan berdasarkan itu. Jadi saya semalam mendakwa bahawa apa yang seharusnya dilakukan oleh kerajaan terdahulu yang mengharamkan buku itu ialah untuk memastikan pengharaman dilakukan atas dasar-dasar perundangan tepat yang boleh dipertahankan sekiranya ianya dibawa ke mahkamah ya. Dan jika undang-undang yang bertepatan dengan apa yang dihajatkan oleh kerajaan menerusi pengharaman buku itu tidak wujud ataupun tidak jelas, maka kerajaan juga perlu mempertimbangkan menggubal rang undang-undang berkaitan ataupun pindaan perlembagaan yang berkaitan untuk memastikan bahawa ada dasar kukuh, alasan kukuh untuk mengharumkan buku sedemikian. So anda boleh rujuklah video itu, sebab nanti saya jadi berulang ya. Kalau anda tidak faham, jadi anda rujuk live saya semalam, amat penting. Now, saya telah dimaklumkan bahawa Tuan Muhammad Hanif Katri Abdullah, seorang peguam yang terkenal, telah membuat pertimbangan atas isu ini dan telah membuat satu video. Nah, berterus terang, saya belum tonton video itu, tetapi saya hormati Muhammad Hanif Katri dan rasa hormat saya kepada dia sebegitu rupa. Walaupun saya tak dengar lagi video itu, saya akan mainkannya sekarang dan kita sama-sama dengar pendapat dia di sini. Okey, kita dengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, hari Khamis, 15 hari bulan Ogos 2024, saya berhasrat untuk menyentuh dengan khusus isu perundangan dan kehakiman berkaitan dengan satu isu terkini yang menimbulkan kontroversi, iaitu bersabit satu laporan media 13 Ogos yang lalu, 2 hari yang lalu, di mana dilaporkan
bahawa Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution telah pun mengeluarkan perintah pembatalan terhadap pengharaman buku komik yang dikenali sebagai Inisiatif Jalur dan Jalan Meraih Manfaat Bersama ataupun dalam bahasa Inggerisnya Belt and Road Initiative for Winism dalam tiga bahasa yang ditulis oleh bekas ahli DAP Hugh Kuan Yau. Laporan itu menyentuh gazet yang telah diluluskan untuk membatalkan pengharaman penerbitan buku tersebut. Hasil daripada laporan berkenaan ataupun pembatalan pengharaman berkenaan, pelbagai pihak telah menimbulkan macam-macam komen tentang isu politik yang sebenarnya tidak pun menyentuh secara khusus apakah dia perkara di sebalik kepada pembatalan pengharaman oleh Menteri Dalam Negeri melalui Gazet 13 Ogos yang lalu. Yang pertamanya, sebelum daripada ini, pada 23 hari bulan Oktober 2019, kerajaan pada masa itu melalui perintah Menteri Dalam Negeri pada ketika itu iaitu Mohidin Yassin telah pun membatalkan penerbitan, percetakan, pengedaran dan sebagainya berkaitan buku yang sama atas dasar ianya boleh menyentuh dan menghancurkan keharmonian perpaduan rakyat. Hugh telah mencabar di mahkamah dan akhirnya pada 26 hari bulan Julai 2022 Mahkamah Rayuan Malaysia telah pun membuat perintah bahawa pembatalan ataupun pengharaman buku tersebut oleh KDN pada tahun 2019 adalah salah dan tidak sah. Maka mahkamahlah yang pertamanya telah membatalkan perintah larangan KDN 2019. Akibat daripada itu, sewajarnya mana-mana kerajaan yang bertanggungjawab perlu patuh kepada perintah mahkamah. Sekiranya perintah mahkamah itu tidak dipatuhi, maka menteri berkaitan, mana-mana menteri berkaitan pada masa ini boleh terdedah kepada tindakan penghinaan mahkamah. Kerana walaupun mahkamah membuat perintah pembatalan perintah larangan, ia tidak disusuli dengan gazet pembatalan perintah larangan tersebut. Sebab itulah kerajaan melalui Menteri Dalam Negeri menggazetkan pada 13 Ogos yang lalu pembatalan larangan tahun 2019 berkaitan buku berkenaan. Malangnya, yang pertamanya, laporan maupun kenyataan Menteri Dalam Negeri tidak menyentuh rentetan peristiwa ini. Itulah yang mengakibatkan orang ramai tidak dapat mengikuti dengan jelas. Orang ramai fikirkan ianya adalah keputusan atas budi bicara mutlak Menteri untuk membatalkan pengharaman 2019. Sedangkan sepatutnya jika Menteri Dalam Negeri memberi kenyataan yang lengkap, ia tidak mungkin menimbulkan kekeliruan dan ketidakfahaman. Di mana Menteri sewajarnya menyatakan atas keputusan Mahkamah Rayuan 26 Julai 2022 yang telah mengisytiharkan perintah larangan yang digazetkan pada 26 Oktober 2019 berkaitan buku BRI tersebut sebagai tidak sah, maka saya sebagai Menteri Dalam Negeri kini wajar patuh menurut konsep keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang kepada perintah tersebut. Justru saya
mengeluarkan perintah pembatalan larangan. Itu sepatutnya dalam kenyataan pada 13 Ogos 2024. Tapi itu tidak dilakukan. Yang keduanya, tata kelola yang lengkap wajib diikuti oleh semua pihak, terutamanya menteri, untuk mengelakkan ketidakfahaman dan membantu fahaman yang lengkap di minda rakyat. Jika itu tidak dibuat, maka kita datanglah kepada masalah berikutnya, di mana ada pihak-pihak tertentu, pemimpin-pemimpin politik telah mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang bagi pihak mereka wajar. Bukan kerana berbaur politik, saya percaya, lebih kepada ketiadaan fahaman asal-usul keputusan mahkamah dan keputusan Menteri Dalam Negeri selepas itu. Itulah sebabnya kita ada kenyataan daripada Puat Zakarshi, Ahmad Akmal, Ketua Pemuda UMNO, dan kenyataan balas oleh pihak seperti Teresa Kok dan juga Fahmi Fadil pada hari ini. Tidak perlu rakyat masuk ke arena kekeliruan dan ketidakfahaman, sebab rentetan peristiwa menunjukkan keputusan KDN untuk membatalkan perintah larangan bukanlah atas budi bicara mereka, bukanlah keputusan mereka, tetapi satu cara pematuhan keputusan mahkamah yang telah membuat keputusan di atas konsep kehakiman dan perundangan yang wujud. Saya yakin ramai yang tertanya-tanya bagaimanakah selepas ini tentang mana-mana percetakan atau penerbitan yang mungkin mengandungi bahan-bahan yang boleh membahayakan perpaduan rakyat. Bagi saya, dia balik kepada isu tata kelola, iaitu agensi penguatkuasaan mestilah sentiasa efisien, mestilah sentiasa membawa diri mereka untuk mengetahui ada atau tidak mana-mana bahan yang mereka percaya melanggar mana-mana undang-undang yang wajar dibawa ke perhatian menteri untuk keluarkan perintah larangan. Mahkamah dan undang-undang tidak menghalang menteri pada masa ini atau pada bila-bila masa untuk terus menjalankan kuasa di bawah akta-akta yang berkenaan berkaitan mana-mana isu yang boleh mengganggu fabrik perpaduan rakyat. Itu masih boleh dilaksanakan, tetapi gunakanlah tata kelola yang betul, yang baik, yang sehat, dan bawalah secara efisien ke perhatian menteri. Tak kira mana-mana kerajaan yang menerajui sistem tadbir urus negara. Justru saya harap isu BRI ini tidak disalahfaham oleh rakyat kerana ia lebih tertumpu kepada soal kehakiman dan perundangan. Ianya tiada kena-mengena dengan hak atau budi bicara menteri yang wajar untuk mengelakkan pendedahan kepada tindakan penghinaan mahkamah. Beliau wajar patuh perintah mahkamah. Akhir sekali, ada juga pihak yang mencadangkan apakah salahnya jika kerajaan membawa prosiding semakan terhadap keputusan mahkamah rayuan. Jawapan saya adalah ringkas dari segi kehakiman dan perundangan. Dua, yang pertamanya, keputusan 26 Julai 2022 tidak boleh disemak kerana itu bukan keputusan muktamad. Ianya perlu sepatutnya disusuli dengan permohonan kebenaran merayu ke Mahkamah Persekutuan, yang juga saya percaya telah dilaksanakan oleh pejabat peguam negara dan gagal. Oleh itu, soal untuk semak keputusan Mahkamah Rayuan melalui proses semakan yang wujud tidak boleh dilakukan dalam kes ini, kerana semakan cuma terhadap keputusan Mahkamah Persekutuan atau Mahkamah Tertinggi. Sekiranya satu-satu kes tamat di Mahkamah Rayuan, barulah kita boleh semak keputusan Mahkamah Rayuan. Tapi sekiranya kes itu perlu tamat di Mahkamah Persekutuan tetapi tidak tamat di Mahkamah Persekutuan atas apa-apa sebab lain, seperti dalam kes ini gagal memperoleh kebenaran, maka kita tidak boleh kembali untuk semak di Mahkamah Rayuan. Keduanya,
Semakan ni bukannya automatik seperti rayuan. Semakan perlu mematuhi elemen-elemen penting kehakiman dan perundangan. Satu perkara yang bukan untuk membetulkan keputusan, tapi satu perkara untuk membaik pulih ketidakadilan jika perlu berlaku dalam kes tersebut. Seperti seorang hakim, tiga orang hakim mendengar rayuan, tapi seorang telah meninggal dunia sebelum keputusan. Dan keputusan masih dikeluarkan oleh dua orang, seolah-olah yang ketiga itu masih hidup. Itu adalah contoh di mana semakan boleh dibuat. Begitu juga jangan kita lupa kes profil tinggi sebelum ini, iaitu kes Najib Razak, semakan terhadap SRC, telah digariskan dengan jelas oleh Mahkamah Persekutuan elemen-elemen yang telah gagal dilepasi oleh Najib Razak dalam kes itu. Jadi kita tidak boleh mengesyorkan pejabat peguam negara membuat sesuatu yang akan melanggar undang-undang termaktub mahupun membuang masa keemasan mahkamah kerana mahkamah bertanggungjawab menyelesaikan kes-kes lain yang wajib datang ke hadapan mahkamah mengikut proses yang biasa sama ada bicara ataupun rayuan yang dibenarkan, bukan permohonan seperti semakan yang tidak mematuhi peruntukan undang-undang. Saya harap apa yang dijelaskan di sini dapat dilihat melalui lensa keadilan, kehakiman dan perundangan, bukannya lensa politik yang cuma akan mencemarukkan, mencacah marbakan fahaman rakyat, yang mana kebanyakan rakyat kita mahu tahu apa yang betul dan apa yang salah. Rakyat tidak mahu masuk dalam belenggu pertikaian politik yang tiada asas. Terima kasih. Ya, yeah. So itu penjelasan Tuan Hanif ya. So penjelasan Tuan Hanif adalah terperinci sejajar dengan yang saya kata bahawa itu adalah keputusan mahkamah dan apa yang dilakukan oleh menteri adalah bersandar kepada keputusan itu. Maka pihak dari politik yang sedang berhujah, berretorik kehala ya patut atau tidak pengharaman itu di pengharaman buku itu digantung dan sebagainya, ia tidak relevan dan membuang masa ya. So saya pun dah berceritakan, anda rujuk di awal lagi apa yang seharusnya dilakukan pihak-pihak berkaitan ke menghala ke hadapan atau apa yang seharusnya dilakukan sebelum ini ya. So sehingga kita berjumpa mungkin lewat lagi ya, nanti kalau ada orang yang tidur lambat mungkin ada satu live pukul 2. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.